semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Hanya dia sahaja lelaki dalam hidup adiknya. Ibu Syamsu Yusof puji Syaikul pandai jaga sumayah. Ibu kepada pengarah Syamsu Yusof, Datin Fatimah Ismail, hari ini berkongsikan luahan hatinya mengenai cucu lelakinya Syaikul Islam yang merupakan anak sulung kepada Syamsul dan puteri Sarah Liana. Menerusi perkongsian di Instastory, Fatimah memuat naik gambar Syaikul mencium kepala serta berpelukan dengan adik perempuannya, Sumayyah, di sebuah pusat peranginan. Isteri kepada Datuk Yusof Aslam itu memuji Syaikul yang disifatkan cukup pandai menjaga adiknya sepanjang kehidupan mereka berdua. Syaikul seorang abang yang menjaga adiknya Sumayyah dengan baik kerana Syaikul tahu hanya dia sahaja lelaki dalam hidup adiknya, tulis Fatimah. Terdahulu, Sarah mendedahkan ibu mertuanya menawarkan untuk menjadi pencelah dan saksi membabitkan krisis rumah tangganya bersama Syamsul. Menurut Sarah, Fatimah menghubunginya bagi menawarkan kesudian memandangkan dia lebih tahu kemelut yang berlaku sepanjang tempoh krisis berkenaan susulan dakwaan Syamsul mengatakan Sarah nusyus dan keluar rumah tanpa izin pengarah tersebut. Untuk info, Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan pasangan itu dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikul Islam dan Sumayyah, 4 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.